Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk siswa kelas 12 TKR. Kita bertemu kembali dengan Bapak Rat Kumalajaya. Pada hari ini, Bapak ingin menjelaskan job sheet praktek lewat tutorial tune up konvensional. Adapun yang nanti akan kita peragakan adalah kita lihat alat-alat dulu yang untuk menyetel tune up konvensional. Ini satu perlengkapan alat-alatnya adalah kunci-kunci. Ya, kunci-kunci. Nah, ini lengkap dari obeng, tang. Terus kunci momen, kunci busi, tang runcing, tang biasa, dan tang potong. Begitupun juga ada juga yang namanya timing light. Timing light di sini berfungsi nanti untuk mencari titik pengapian atau stop pada saat tekanan tinggi atau pada saat putaran mesin tinggi. Berikutnya ini ada radiator cup tester, ya, berfungsi untuk mengetes kebocoran pada radiator dan pada air dalam sistem pendingin mesin. Begitu juga ini namanya kunci momen. Kunci momen diperlukan pada saat mengencangkan baut, ya, pada posisi yang seimbang atau rata. Selanjutnya untuk tune up konvensional adalah pertama periksa dulu aki atau baterai. Aki atau baterai di sini cara meriksanya adalah satu air akinya. Posisi air aki di sini harus penuh di garis upper level. Tidak boleh di bawah garis lower level. Ya. Kalau kurang dari upper berarti air akinya ditambah, ya, air aki biasa. Cara untuk mengetahui aki masih bagus atau tidak, ya, caranya adalah menggunakan tes lem. Di sini tes lem akan menyala, berarti aki posisi bisa, ya, ada arus. Tapi belum memastikan untuk bisa starter kendaraan. Ya, bisa juga nanti belum kuat ini akinya, ya. Untuk mengetahui tekanan pada tegangan pada aki nanti dibutuhkan multi tester atau pole meter. Nah, alatnya nanti kita tutorialkan berikutnya. Selanjutnya, langkah kedua adalah periksa oli, ya, yaitu oli mesin, pasti oli mesin. Nah, langkah periksaannya adalah ini. Ya, kita lihat daripada tongkat, ya, atau cuk daripada pemeriksaan oli. Nah, di sini jika oli bergaris di garis pull berarti oli masih baik atau masih penuh, ya, cukup normal. Kalau misalkan oli kurang dari garis E, ya, itu berarti olinya kurang dan harus ditambah. Nah, jenis oli mesin pada mesin ini adalah, ya, oli SAE 20/50W. Isinya sekitar 3 liter. Nah, terus periksa lagi ini oli filter atau disebut filter oil. Filter oil di sini berfungsi untuk menyaring oli pada saat dia akan masuk ke mesin, ya. Tuh. Dan selanjutnya lagi, ya, di sini untuk melihat atau kondisi pada oli, ya, untuk mengisi oli. Bisa kan kamu mengganti oli? Ada olinya di sini. Oli mesin ini ingetin lagi, yaitu SAE 20/50 atau
20/40 atau juga 10/30 untuk kendaraan baru. Nah, jadi untuk mesin ini jenisnya lebih baik lagi pergunakan oli SAE yang agak kental, yaitu 20/50W. Ya, selanjutnya di sini kita akan mengecek sistem pengapian. Sistem pengapian di sini yang kita harus perhatikan adalah satu, lihat pada posisi di sini. Karena jenis kendaraan ini atau tune up konvensional, jenisnya adalah sistem pengapian yang manual atau yang sederhana. Nah, di sini masih menggunakan model platina, yaitu satu di sini distributor. Distributor di sini di dalamnya bukan CDI tapi platina karena jenisnya konvensional. Nah, kita buka di sini, kita periksa, kita cabut kabel-kabelnya. Nah, kita perhatikan di sini ya. Ya, nah ini kabel-kabel daripada busi. Ini kabel busi yang ada pada distributor bagian atas atau tutup distributor. Ya. Nah, di sini cara pemasangan ini juga tidak boleh salah. Pemasangannya pada saat mesin akan dinyalakan, yaitu susunannya adalah 1 3 4 2, ya, diingetin piring ordernya adalah 1 3 4 2, ya. Jadi tidak boleh salah memasang kabel busi. Jika terjadi salah pemasangan kabel busi, nanti akan terjadi ledakan yang cukup besar, ya, dan seperti petasan contohnya, ya. Selanjutnya kita periksa pada saat platina atau pengapian. Nanti pada saat kita udah membuka tutup distributornya, nah, langkah selanjutnya adalah kita lihat pada rotor. Nah, ini yang dinamakan rotor. Nah, fungsi daripada rotor adalah untuk membagi-bagikan arus listrik dengan cara berputar. Nah, berputarnya kemana? Nah, di sini ada arahnya, ya, di tutup distributornya ada arahnya, yaitu dia memutarnya ke kanan. Berarti rotor ini berputarnya ke kanan. Nah, arah putaran pada sistem pengapiannya ini adalah 1, ya, 1, 3, 4, 2. Jadi putarannya, nantinya putarannya akan seperti ini. Nah, ini rotor akan berputar ke dalam sini. Susunannya, urutan pengapiannya sama seperti yang tadi Bapak sebutkan adalah, ya, 1, 3, 4, 2. Ya, jika salah urutannya dia akan, ya, tidak hidup dan terus pasti ada ledakan. Ya. Nah, di sini selanjutnya jika untuk kita memastikan rotor ini bekerja dengan baik, kita lihat di sini ada sambungan di sini, harus dia nyatu, tidak boleh ada pecah atau retak di situ. Ya, sama juga dengan tutup distributor. Tutup distributor jika terjadi retak berarti dia harus diganti. Berikutnya juga, ya, ini, ya, di sininya dia ada kerak-keraknya, kerak-kerak warna putih. Nah, itu harus dibersihkan dengan menggunakan obeng. Ya, kita ambil contoh, dibersihkan seperti ini, ya. Nah, supaya dia menghasilkan arus listriknya baik, ya. Dari mana arus listriknya? Dari rotor. Setelah rotor ini berputar. Dari mana putaran rotor ini? Dia berputar dari distributor. Nah, di sini distributor berfungsi sebagai, ya, distributor berfungsi sebagai mengatur arus listrik dengan cara membagi-bagikan arus listrik sesuai dengan urutan-urutannya. Yaitu yang tadi Bapak sebutkan. Ya, urutannya berapa? Yaitu, ya, 1 3 4 2, seperti itu, ya, disebut dengan PO atau piring order. Ya, selanjutnya untuk memastikan cara memastikan ada pengapian pada platina, caranya adalah kontak dulu pada saat kontak. Nah, kontak di sini, matiin dulu Rik, kita klik. Nah, ini kontak di sini dinyalakan. Di sini akan nyala di sini dashboardnya sampai dashboard menyala. Ya. Nah, setelah dashboard menyala,
Setelah dashboard menyala, ya, posisi kontak sudah dikontakkan, baru kita posisi platina. Di sini pengapiannya, ya, kita perhatikan di sini. Ya, nah ini ada pengapiannya di sini. Ya, menandakan pengapiannya. Pengapiannya dia harus berwarna biru. Nah. Ya, nah seperti ini. Berarti pengapiannya sudah normal, ya. Jika tidak ada pengapian di sini, berarti ada terjadi keputusan satu di platina. Cara untuk memastikannya adalah platinanya ini diamplas di bagian sela-selanya ini. Ya, sela-selanya ini diamplas, ya. Nah, nanti dia akan menghasilkan arus listrik yang baik, ya, jika dia rata. Jika tidak rata, dibersihkan menggunakan amplas tadi. Kalau mau bagus lagi adalah ya, ganti platinanya, ya. Dengan apa? Dengan kondensor. Nah, ini satu paket, kondensor dan platina. Fungsi dari platina adalah untuk memutuskan dan menghubungkan arus primer. Sedangkan fungsi daripada kondensor adalah untuk menjaga agar bunga percikan apinya tidak menyebar atau rata. Itu ya. Jadi diingat. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya vacuum advancer. Vacuum advancer berfungsi untuk mempercepat majunya pada platina. Jadi untuk mempercepat terbukanya atau kerenggangan pada platina, itulah yang disebut dengan vacuum advancer. Ya. Cara kerja vacuum advancer adalah dengan cara diisap. Selanjutnya, untuk memastikan vacuum advancer ini berfungsi dengan baik, caranya, ya. Pertama, tekan dulu menggunakan jari, ya, dorong ke depan. Nah, jika terjadi pergerakan, berarti dia sudah bergerak. Nah, sekarang apa dia vacuum advancer ini berfungsi? Nah, kita lihat di sini. Ya, kita isap di sini, kita sedot. Nah, dia akan bergerak sininya. Nah, dia akan bergerak, contoh. Nah, jika terjadi pergerakan begitu, berarti vacuum advancernya sudah baik atau sudah normal. Kalau dia tidak berjalan dengan normal, akibatnya adalah laju pada kendaraan agak menyendat, ya. Jadi agak ketahan dia. Jadi istilahnya kalau untuk maju gerakan cepat, dia agak nahan seperti itu, ya. Jadi vacuum advancer berfungsinya adalah untuk mempercepat, ya, kerenggangan pada platina atau mempercepat posisi, ya, kecepatan pada akselerasi mesin. Ya, selanjutnya. Selanjutnya, kita periksa busi. Busi kita buka. Nah, di sini jika terjadi berwarna hitam, ini kita bersihkan menggunakan amplas atau sikat kawat, ya. Kita gosok. Nah, kita bersihkan. Nah, terus kita setel di sini. Ukuran penyetelan daripada ya kabel busi. Busi adalah ya 0,70 sampai 0,90. Itu di dalam buku teori, ya. Jadi banyak mekanik pada nyetelnya, setelannya biasanya kalau busi bekas adalah 0,8, ya, disetelnya 0,8, 0,7, nah seperti itu, ya. Nah, disetel di sini semuanya rata, jadi ada 4 busi setelannya rata, ya. Jadi biar pengapiannya nanti kembali normal, ya. Nah, selanjutnya setelah udah bagus, ya, masih bagus, kita pasang. Nah, di sini bebas cara masang businya, ya, karena semuanya sama. Nah, ini ada sangkut pautannya dengan platina, ya, di busi ini. Ya, jadi kita lihat di sini platina yang baik adalah yang tadi kita udah
periksa, cara meriksanya adalah percikannya dia berwarna biru. Ya. Jadi percikannya berwarna biru. Ya. Selanjutnya, setelah pengapiannya normal, ya. Jangan lupa ya, pasang rotornya dengan baik ya kondisinya, dan terus ingat tadi penyetelan platina yang baik adalah 0,40 sampai 0,60 menggunakan puller gauge atau puller ya. Nanti jika kita praktek atau sudah praktek, nanti akan Bapak peragakan lebih rinci lagi ya. Ini gerak untuk mengetahui aja, tutorial aja ya. Nah, di sini pemasangan tutup distributor harus benar-benar ya, jangan sampai salah ya, perhatikan urutannya ya. Nomor 1 ya, kita taruh di sini. Jangan sampai salah. Ya. Nah, gini. Setelah itu kita tutup. Kita ada penguncinya di sini, pengaitnya. Nah, kita tutup. Nah, sudah kekunci, sudah baik. Selanjutnya ya, Bapak lanjut ya. Pemasangan kabel busi, ingat yang tadi ya. 1 ya, 1 dipasang nomor 1, 3 dipasang nomor 3, 4 pasang nomor 4. Ya, pasang nomor 4. Nah, di sini selanjutnya 2, pasang nomor 2. Nah, berarti sudah pasang semuanya ya. Nah, jangan lupa ini ya. Ya, kabel tegangan tinggi. Kabel tegangan tinggi ini dari mana? Dia berasal dari kuil. Nah, inilah yang namanya kuil. Ya. Nah, ini yang namanya kuil. Perhatikan di sini, fungsi daripada kuil adalah untuk mengubah tegangan dari rendah ke tinggi, dari 12 volt menjadi 24.000 volt. Ya, ini ya fungsinya daripada kuil. Nah, kuil di sini bisa rusak atau tidak? Ya, nanti Bapak akan tutorialkan juga tentang kuil ya. Sabar, nanti kita akan tutorialkan juga ya selanjutnya. Ya. Nah, selanjutnya pasangnya di mana ini? Kabel tegangan tingginya. Ya, ini ada di tengah-tengah sini. Nah, di sinilah posisi pada kabel tegangan tinggi, ya. Nah, sesudah kita pasang, sudah lengkap semua, ya. Sudah normal. Nah, selanjutnya adalah periksa bahan bakar. Nah, bahan bakar. Bahan bakar dari mana? Ini, satu. Kita periksa saringan bensinnya. Ini saringan bensin, ya. Kita lihat di sini saringan bensin ini. Perhatikan jika terjadi kotor atau dia ada penimbunan pada pasir atau kotoran-kotoran. Nah, ini berarti larinya ke sini. Nah, ini disebut dengan saringan bensin. Saringan bensin ini kalau udah kotor banget ya diganti, ya. Nah, selanjutnya dia lari kemana? Lari ke membran atau pompa bensin. Ini disebut pompa bensin atau membran. Ini, ya. Nah, membran di sini fungsinya adalah untuk mengisap bahan bakar. Ya, mengisap bahan bakar, dan dia nanti akan diarahkan ke sini menuju ke karburator, ya. Nah, di karburator ini yang tadi Bapak udah bilang, ini ya tune up konvensional. Jadi masih menggunakan karburator seperti vakum-vakum, ya. Jadi yang namanya karburator ini berfungsi pada saat dia tune up konvensional. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini, ini yang namanya karburator, ya. Fungsi daripada karburator adalah tempat bercampurnya bahan bakar dengan udara hingga menjadikan gas atau pengabutan. Ini fungsi daripada karburator. Jadi sama semua, mau karburator motor, karburator mobil, semuanya sama. Fungsinya adalah untuk tempat bercampurnya bahan bakar dengan udara hingga menjadikan gas atau pengabutan. Gitu ya. Nah, di sini setelah nanti kita rapikan atau sudah kita bersihkan karburatornya, jangan sampai ada tersumbat atau kotoran masuk ke karburator di sini ya. Nah, selanjutnya setelah bahan bakar sudah normal, kita periksa sistem pendingin. Apa itu sistem pendingin? Nah, nih, sistem pendingin adalah, kita lihat di sini. Sistem pendingin adalah, pasti orang sudah pada tahu, ini adalah radiator, ya. Fungsi radiator di sini adalah tempat bersirkulasinya air, ya, lewat kisi-kisi atau sirip-sirip. Nah, ini kisi-kisi atau sirip-sirip, ya. Nah, lewat sini, ya. Nah, di sini, ya, sistem pendinginan pada mesin, pada saat teorinya, kita urutkan, ya.
sini radiator. Ya. Radiator, terus langsung sini menuju ke selang ya, lower tank. Nah, ini disebut dengan selang lower tank. Ya. Nah, habis dari selang lower tank, dia akan masuk ke water pump. Ya, ini disebut dengan water pump yang untuk memutarkan kipas ya, ini disebut water pump. Nah, selanjutnya dia akan menuju selang bypass. Nah, ini selang bypass. Ya. Nah, selang bypass adalah tempat kembalinya air jika terjadi panas berlebihan. Ya, itulah selang bypass. Nah, selanjutnya air yang tadinya masuk ke dalam water pump akan didorong ke dalam mesin. Ya. Nah, di dalam mesin atau disebut dengan water jacket atau mantel pendingin, ya. Nah, setelah dia sirkulasi di dalam mesin atau blok mesin, dia akan melaju lagi ke dalam termostat. Nah, inilah di sini tempat letak daripada termostat. Jika dibuka di sini ada termostat di dalam sini. Nah, fungsi dari termostat adalah ya untuk mempercepat terjadinya panas pada mesin. Nah, itulah yang dinamakan dengan termostat. Nah, setelah dia panas, dia akan terbuka dan air nanti akan mengalir ke selang upper tank. Nah, ini namanya disebut dengan selang upper tank dan air nanti akan maju ke dalam radiator. Di situ. Nah, selanjutnya air ini akan berpendingin ke reservoir tank. Nah, ini dinamakan dengan reservoir tank, ya. Nah, di sini setelah kita udah belajar sistem pendinginan pada mesin, ya. Selanjutnya, untuk meriksa tekanan radiator, ya, kita menggunakan alat yang disebut dengan radiator cup tester, ya. Kita inikan dulu ya, kita lihat nanti cara menggunakan radiator cup testernya dengan radiator cup tester, ya. Nah, radiator cup tester di sini fungsinya adalah untuk mengetahui atau untuk memeriksa tekanan pada radiator atau tekanan pada sistem pendingin. Ya. Nah, di sini kita periksa ya menggunakan ini, alat ini. Nah, langsung dimasukkan ke dalam radiator. Ya, masukkan ke dalam radiator, ini alatnya, ya. Nah, dimasukkan. Tekan, putar. Nah, sesudah kencang begini baru masukkan alatnya. Nah, di sini. Nah, ini untuk memastikan kalau alatnya ini ya atau sistem pendingin ini tidak bocor. Nah, makanya menggunakan radiator cup tester. Nah, selanjutnya kita pompa sininya. Nah, dia akan naik jarumnya ini ya. Jika tidak terjadi naik berarti terjadi kebocoran gitu. Ya. Nah, kita pompa di sini. Nah, jarum nanti akan menunjukkan ya tekanan yang maksimal. Ini ya, tekanan di sini nanti akibatnya ya pada saat kita pompa jarum ini akan bergerak naik ke atas ya. Nah, tekanan yang dihasilkan yang bagus adalah yang baik adalah yang berwarna hijau ya, hijau ya. Jangan kuning, kalau kuning berarti terjadi ada bocor ya, atau merah lebih parah lagi ya, berarti terjadi bocor yang halus ya. Nah, terjadi kebocorannya biasanya pada apa sistem pendingin itu? Satu, pada selang ya, biasanya pada selang water pump atau radiator sendiri ya, bisa juga dengan tutup radiator. Nah, ini yang disebut dengan tutup radiator ya. Tutup radiator ini ya yang nantinya untuk tempat bersirkulasinya air. Nah, cara kerjanya adalah menekan begini. Nah, begitu ya. Nah, itu ya. Nah, jangan lupa di sini masukkan. Dan ingat, pada saat kamu meriksa ya radiator, jangan dalam keadaan panas. Ya, tidak boleh dalam keadaan panas. Karena jika kamu buka ini, airnya melebihi dari kapasitas ya 100 derajat. Ya, bahaya. Ya. Nah, ini air panasnya sangat lebih panas dari air mendidih. Ya, kalau misalkan pada saat kamu membuka jangan pada posisi panas. Nah, selanjutnya reservoir. Ya, reservoir tank ini ya berfungsi ya pada sirkulasi yang terjadi adakan pada radiator. Ya. Jadi radiator ini nanti akan menyedot ya reservoir tank, airnya akan kembali ke radiator. Nah, disitulah sirkulasi akan
jalan. Tuh, ya. Nah, selanjutnya sistem pendingin sudah, ya. Selanjutnya tinggal periksa emisi gas buang atau disebut dengan menggunakan alat timing light, ya. Kita akan Bapak kasih lihat lagi peragaan cara menggunakan timing light. Kita perhatikan cara menggunakan timing light. Nah, timing light di sini berfungsi untuk mencari titik pengapian pada top, ya. Nah, cara menggunakannya adalah, ya. Nah, ini nanti akan Bapak tutorialkan cara menggunakan alat-alatnya, ya. Tapi nanti pada saat kendaraan sudah hidup, ya. Ini kita lihat di sini cara memasangnya. Perhatikan di sini ada kabel berwarna merah, taruh di kabel positif aki, ya, taruh di aki. Nah, yang hitam ini taruh di negatif atau disebut dengan massa. Nah, selanjutnya kabel yang merah ini kita masukkan ke dalam, ya, kabel busi. Nah, ini kita arahkan ke kabel busi. Ingat ya, kabel busi nomor 1. Nah, ini cara masangnya begini, ya. Nah, begini. Nah, selanjutnya nanti mesin akan hidup, ya. Jadi pemasangan pemakaian alat ini pada saat mesin dihidupkan, ya. Nah, nanti akan kelihatan sinar di sini berwarna putih atau disebut dengan lampu bleed di sini, ya. Ya. Nah, selanjutnya, nah, nanti sinarnya ini kita akan arahkan ke poli, ya. Ke poli atau disebut dengan poli kerkas di sini atau poli poros engkol, ya. Nah, di sini ada titiknya, ya. 0, 10, 20, ya. Nah, titiknya ini nanti arahkan kepada di sini. Kalau misalkan setelan deh normal daripada mobil Toyota atau dari Astra, dia biasanya 7 derajat. Ya, 7 derajat di sini itu yang normal, ya, dalam keadaan kendaraan atau mesin normal, ya. Nah, jadi menggunakan alat ini mesin harus dihidupkan seperti itu. Nanti kita akan tutorialkan setelah mesin dihidupkan, ya. Ini kita peragakan cara tune up konvensional, jadi cara-caranya, dan nanti akan kita peragakan setelah kita mengadakan praktek di sekolahan gitu, ya. Oke. Cukup sekian, ya. Dan jangan lupa, sebelum kita tune up konvensional, kamu harus tahu dulu yang namanya tune up konvensional itu apa. Tune up fungsinya adalah mengembalikan kondisi mesin dalam keadaan semula dan mengganti, ya, spare part atau alat yang rusak. Nah, itulah yang disebut dengan tune up. Sedangkan tune up konvensional di sini yang tadi Bapak udah singgung, sistem pengapiannya dia beda dengan tune up, ya, injeksi, ya. Jadi injeksi dengan konvensional itu berbeda, ya. Ingat itu, ya. Sekian dari Bapak, ya, untuk tutorial tune up konvensional. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata, ya, dari Bapak, ya. Sampai ketemu lagi di bengkel SMK Rahayu Mulyo, ya, dengan Pak Tan Kumala Jaya. Oke, salam, terima kasih.